Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Milenial Al-Alim, yang mana kita membahas tentang perkapalan di kapal pesiar. Jadi sekarang saya akan memberikan sebuah contoh ya, video kamar ini. Kita lihat ya, bagaimana biar sangat cepat untuk membuat making bed ini dari twin dijadikan queen bed. Jadi kita lihat ya, lihat bersama. Oke, ini caranya ya, biar cepat sekali. Jadi waktu cek ya, waktunya ya. Jadi saya akan menggabungkan bed ini dan saya jadikan bed ini queen. Dan bagaimana untuk melihat kecepatannya? Oke, mulai detik ini. Oke, kita udah gabungkan. Sekarang kita making bed-nya ya. Oke, teman-teman bisa lihat, ini udah selesai ya. Jadi ini tipnya atau triknya agar kita itu cepat menyelesaikan kamar. Jadi seperti ini, lihat tuh. Oke, lihat tuh. Jadi ini tanpa edit, langsung kita buktikan sendiri bagaimana caranya tercepat untuk making bed. Jadi kita lihat tuh. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi tadinya itu dia itu kan twin. Jadi kita buat seperti ini. Oke, sekarang saya cuman mau pause, mau liatin kamar yang twin perbedaannya. Tadi ini udah queen ya. Oke, saya pause nih. Oke, ini udah saya nyalain lagi karena kita udah di kamar yang twin ya. Di sebelah tadi saya ngerjain yang sebelah sana. Jadi seperti ini nih. Tadi harusnya seperti ini. Karena yang di sana itu requestnya queen, jadi yang di sana saya pindahkan ke sini linennya. Jadi tadinya itu yang di sini hampir sama seperti yang tadi yang saya kerjakan pengerjaan kamarnya, karena kita cuman memindahkan ini ke sana, yang ke sana ke sini. Jadi karena kebetulan kamar ini kosong dua-duanya, cuman request bednya ini kebalik, maksudnya beda tamu ya. Jadi saya cuman tinggal ngangkat duvet semua linennya ke sana, dan
yang di sana kita pindahkan ke sini. Jadi itu ya triknya ya teman-teman ya. Jangan kita bongkar semuanya karena ini linennya masih baru, masih belum kepake, maksudnya belum kesentuh. Cuman kita ada perubahan request tempat kamarnya seperti itu. Jadi cukup sekian, semoga teman-teman yang masih lagi training, yang lagi kursus bahasa Inggris ataupun yang masih kerja di hotel di darat, yang mau kerja di kapal pesiar, insyaallah seperti ini ya teman-teman ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.